klik download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Mari belajar berhitung sampai dengan 5. Sekarang kita punya gambar bola basket. Di kotak pertama kita punya 1, 2, ada 2 bola basket. Sedangkan di kotak yang kedua kita juga punya 1, 2 bola basket. Sekarang kita hitung berapakah 2 bola basket ditambah dengan 2 bola basket. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Sekarang yang kedua kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 bola voli yang ada di kotak pertama dan hanya ada 1 bola voli yang ada di kotak yang kedua. Berapakah jumlahnya kalau kita jumlahkan? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, yaitu 4 ditambah dengan 1 bola voli sama dengan 5. Berikutnya ada 1 bola warna-warni yang ada di kotak yang pertama dan juga ada 1 bola warna-warni yang ada di kotak yang kedua. Berapakah jumlah bola warna-warni tersebut jika dijumlahkan? Yaitu 1, 2. Ada 2 bola warna-warni, berarti 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Berikutnya, di kotak yang pertama kita punya 1 bola sepak bola. Dan di kotak yang kedua kita punya 1, 2. Ada 2 bola sepak bola. Berapakah jumlahnya kalau kita jumlahkan semua? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3 bola sepak bola yang ada di sini. Berarti 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir kita punya 1 bola berwarna hijau yang ada di kotak yang pertama dan ada 3 bola berwarna hijau yang ada di kotak yang kedua. Berapakah jumlahnya kalau bola ini kita jumlahkan? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bola berwarna hijau jika kita jumlahkan 1 ditambah 3 bola berwarna hijau.